Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini part 2 ya dari yang video sebelumnya. Nah, ini aku mau menuju ke store aku dan ini sudah sampai ternyata, guys. Oke, stay tune terus ya buat yang penasaran dengan video-video aku. Sampai di store aku ya. Seperti biasa, aku mau isi barang hari ini. Ini sudah sampai. Nah, ini yang tadi kita masukin barang. Ini roknya taruh situ. Sudah semua ya. Ini mau kita video, guys. Yuk. Yuk. Kenapa? 3, 4 tahun katanya, guys. Kasih daster, Pri. Ini kan daster nih. Nih, polos. Mas, kasih. Cukup lah. Nih, Pri. Tak taruh sini ya, Pri. Oke, kita sudah selesai isi barang di store dan
video juga sudah, upload-upload juga sudah. Lanjut, kita jemput anak marah kecil. Oke, kita lanjut mau jemput anak kecil adik Kevin. Kayaknya udah pada keluar sekolah-sekolah guys, jadi harus dijemput. Jam-jamnya macet ini. Lampu merah, guys. Oke, jadi hari ini tuh hari Jumat, dan kalau hari Jumat itu anak aku pulangnya lebih awal ya. Biasanya kalau hari Senin itu pulangnya jam 12:30, tapi kalau hari Selasa dia ada tambahan itu pulangnya jam 2. Nah, berhubung hari ini hari Jumat, jadi pulangnya jam 11. Oke. Okay. Info guys. Jadi hari ini itu Pak Su enggak enak badan. Jadi dia enggak terlalu banyak ngomong, guys. Membisu dia guys tuh ya. Karena gak enak badan. Aku juga kemarin itu kayak gregesin gitu guys, kayak apa namanya, kayak mau meriang gitu, tapi dibikin istirahat lumayan. Ini kayaknya mau meriang lagi gitu guys, kayak mau bapil gitu ya, padahal batuknya udah lama sih. Pileknya ini baru menyerang dari 2 hari yang lalu sih. Kayaknya ini virus-virus koronces ya. Semoga bukan. Oke, ini udah di lampu merah Palem. Nih, Hotel Palem, dan ini lampu merahnya udah mendekati sekolah anak aku, guys. Oke, udah masih lampu merah. Oke, ini udah sampai, udah deketnya guys, dan kayaknya udah pada keluar nih, bocil-bocil. Kita cari parkiran dulu. Nah, begini nih ribetnya kalau bawa mobil guys, susah cari parkirannya. Jalan ada dapat parkir. Oh iya, iya. Oke, sudah keluar guys, ternyata bocilnya. Nah, biar si papap aja yang keluar. Cari. Aduh. Ini dari pagi udah pada mendung, udah mendung ya guys dari pagi. Ya Allah, adem sih, enak, gak panas. Cuman bikin dagangan sepi guys. Ya jadi curhat. Nah tuh dia si bocil udah sama papanya tuh. Hari ini dia nggak pakai baju pramuka ya, tuh pakai baju apa namanya? Nah, itu dia. Kenapa itu topinya? Topi. Apa namanya? Kan topi apa namanya? Pecinya. Karena ini mobil dipakai untuk ngangkut barang. Ya duduknya begitu, guys. Hai bocil, pulang sekolah sudah tadi kamu keluar baru. Oke, kita pulang muter ya bang. Oke, lanjut kita mau beli es doger dulu guys, es doger yang murce, murah meriah mince. Oke guys, nah ini dia si bocil, sudah pulang sekolah dia guys.
lihat yang kayaknya guys. Kemarin lama kayaknya enggak buka. Parkir yang jemput anak nih sampai ke alun-alun guys. Kalau hari Jumat itu pulangnya bersamaan ya, jadinya jalanan tuh ramai banget. Nah ini alun-alun Bondowoso. Tuh mau ada apa guys? Kok ada tenda? Kamu nyenye. Ini cukur cekmek. Oke guys, jadi ini udah bersama Bocil dan ini mau beli es doger. Es dogernya itu murah banget, berapa tuh? 6.000 atau 5.000? Punya ini. Harganya itu 6.000. Sebelumnya itu harganya cuma 5.000 guys, dan sekarang naik jadi 6.000 saja. Dan itu lumayan banget ya, mantul, murah, meriah, muntah. Nah buat kalian penasaran, tonton terus pokoknya videonya sampai akhir, oke? Okay? Oke nih ya, kita udah sampai di area pecinan. Itu di depan. Kiri kanan harus. Nah itu. Nah, indang nih es doger guys. Ini harganya murah meriah muntah. Es doger di dekat Sahara Baru. Oke, ini beli es doger. Lebih, Bang. 6.000, ha? Oh iya. Enggak. Tuh, isinya seperti ini, guys. Ini es doger murah meriah. 6.000. Esnya. Itu sudah beli 4. Beli 4. Iya. Susunya banyak guys, nggak pelit susu. Ini aku belinya es doger di sini ya, di pecinan depannya Sahara Baru, pecinan Bondowoso guys. Ini es doger murah meriah muntah pokoknya. Harganya cuma 6.000-an aja, murce mursidah. Tuh guys, beli 4 dia guys, mau dimakan sendiri katanya guys. Ya Allah. Nanti aja, nanti tumpah. Oke guys, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga video aku menghibur kalian semuanya. Ada yang sedawa guys. Belum minum es sudah kekenyangan dia. Oke, thank you semuanya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video aku selanjutnya guys. See you, bye bye.